atas saudara. Bapak Ketua Panitia. Silakan kedua manajer untuk merapat ke tengah-tengah lawan. Kedua manajer dari CNSP, Bang Iman dari CNSP. Bukan di bawah lampu diskotik anjir.
Abi. Erik. Nomor punggung anjir, sakit nih. Era doraki. Coba elo. Coba elo jawab. Iya. Erik Bahime nomor punggung 8 saudara. Si hitam manis dari Bayangkara FC. Nugroho nomor punggung 12 saudara, pemain asal Persebaya Surabaya. Nugroho Marsianto saudara. Ya, bukan kaleng-kaleng kita dari Surat SC. Bagi mainan bagi Yanto Black saudara. Kiper andalan PS3 di perbukan Liga 3 Jawa Timur tahun 2021 saudara. Yanto Black memperkuat jagaan Surat SC sore hari ini. Bola-bola dari Bayangkara SC saudara. Firman ancam-ancam dengan lambung tinggi depan, siapa yang tinggi di sana? Nomor punggung 7, siapa yang tinggi? Hadi, nomor punggung 7. Ainur Rafiq. Hedin bola, penyelamatan yang gemerlang dari nomor punggung FC. Jangan tinggi lambung tinggi depan. Dapat dijelaskan pemandangan bayang Rabu Hadi. Masih ada nomor punggung 7, Suran FC. Terjadi perputaran bola. Masih Suran FC, taruh ke belakang. Dengan tidak hadirnya Sam saudara. Beberapa pemain dari Suran FC saat ini melakukan seleksi di Garuda Select Indonesia saudara-saudara. Nugroho sang kapten memberikan aba-aba. Nugroho nomor punggung 12 Bayangkara FC. Tidak tanggung-tanggung menuju dari Bayangkara FC Situwondo saudara. Mas Chandra mendatangkan Erik Bahime, si hitam manis dari Bayangkara FC saudara. Tarik ke belakang Nugroho. Tenang sekali Nugroho saudara. Hebat bola dilakukan, nomor punggung 11 saudara Erik Bahime. Tidak begitu saja, Erik Bahime pendek sekali nomor punggung 11 yang dituju, nomor punggung ke depan. Nomor punggung 11 Reza menjadi penentu gol pertama dari Bayangkara FC berkat asis yang diberikan Erik Bahime saudara. Si hitam manis dari Bayangkara FC, Erik Bahime. Iya. Erik Bahime sudah manis. Wajar wajar tinggi. Surat FC tetap semangat Surat FC. Waktu masih panjang. Apakah Surat FC akan mengalami pengalaman yang sama seperti Bukaba 32 besar Suren FC? Pendek saja, masih Suren FC. Di mana di pertandingan 32 besar Suren FC di babak yang pertama tertinggal 2-0, namun bisa membalikkan keadaan dan lolos ke babak 16 besar. Hari ke belakang, langsung tinggi ke depan. Suren FC hampir pada miss komunikasi Suren FC Jember. Erik Bahime. Pendek kembali, terjadi serangan dilakukan Suren FC Jember. Nomor punggung 4 Bonek, masih Bonek, ancang-ancang Bonek. Lalu itu nomor punggung 14
bebas, kuasa bola kedua boleh. Tidak ada pelanggaran. Nomor punggung 11 yang dipilih untuk tampil pertama dari Bangara FC. Edi Wada. Tampil tinggi perubahan. Nomor punggung 16. Kuroi. Kerjasama dengan Mustafa. Mustafa dapat digagalkan nomor punggung 2 Randa. Lepar ke dalam untuk Fuet FC. Nomor punggung 13, Rafi Wijaya. Oh, melakukan satu. Lambung tinggi ke depan, siapa yang dipimpin? Nomor punggung 11. Satu bersih dilakukan, Sabur. Melakukan dorongan yang tidak perlu nomor punggung 18, Mustafa. Terhadap Lekreksen pada Ronaldo. Yang terbentuk baru pemalau besok sore akan menghadapi kekuatan penuh dari TSS Letreng, saudara. Erik Palme. Masih bola dilakukan Erik, saudara. Ya, pendek saja Erik. Oh, kurang cermat Erik, saudara. Perjalanan jauh dari Kamerun berpengaruh kepada dari Erik Bayoni, saudara. Kecapean Erik. Bayangkara. Oh, tidak ada pelanggaran. Nomor punggung 13 yang tiba-tiba. Oh, yang terlek. Nomor punggung 13 pemain dari Mojokerto Putra ini, saudara. Adil. Ya, sangat imbang permainan sore hari ini. Baik Bayangkara FC maupun Bayangkara FC melakukan kesalahan lemparan Fuet FC.
cross dari nomor punggung 4 Bonek Suran FC. Umpan jatuh ke punggung 18. Pelanggaran kali ini dilakukan pemain Melaka. Pengaruh upaya serang dari Suran FC, saudara. Penyelamatan yang istimewa dari Firman Bayangkara FC Surat Hadi Eben Cantuba kembali masuk dan tunduk hari ke belakang Rohim bersama teman sekali Rohim saudara masih Surat FC dapat dituduh bola ia serangan balik dari Bayangkara FC Ho kembali Surat FC masuk bola lebar masih Surat FC nomor punggung 16 kelau masih kelau pukul-pukul gajah-gajah disitu mau asap Bayangkara FC saudara masih terjadi kemulai di muka gawang dan dia kembali terjadi dapat dicuri 12 tidak bersama ya 7 hei sampai tinggi depan Adi yang dicuri Adi nomor kosong kita saudara Adi nomor kosong kita saudara Adi yang dicuri masih Adi kembali saudara Tobo kurang termasuk bola dari Bayangkara FC kedudukan skor masih 1-0 Suren FC masih membangun serangan nomor punggung 12 Kino ini mas Bayangkara FC sambung tinggi berpan oh bola yang dikuasai dan berputar bola saudara lalu dari pengawal pemain belakang Bayangkara FC oh melakukan dorongan saudara tidak silat surat sesuatu yang ramah wak tak tenang lo, lakuna dia gak mau cacahan wak, dia ngasih lak dua re tapi di depan oh tidak ada teman yang menunggu di sana saudara di mana kamu Rofi, Mustafa? Lepar ke dalam ujung bola
aja. Hei, abu pintu depan berbahaya kali itu masih bayangkan aja. Terjadi berputar bola saudara. Satu lawan satu. Masih sudah FC nomor punggung 17, Ali lempar ke dalam, boleh, Ali yang dibubu, kembali baru menguasai bola, El, pulang ke belakang membuat pertahanan saudara Pakur, lambung tinggi ke depan, siapa yang dituju Ali nomor punggung 17, pemain musik, bertepuk, oh, ya dapat tangan mas, dapat tangan, ya. Jangan lupa kan? Kita kopi. Silakan penonton yang butuh kopi mampir ke warung Mbak Ika. Kan pemula langsung manis saudara. Ya. Anjir. Eh, si hitam manis dari daerah FC saudara. Iya. Wajar bunuh Erick terus saudara. Karena mainnya di bawah terus, bukan di bawah lampu diskotik. Anjir. Sakit om. Kurang termasuk satu menit dari sudut itu. Lalu saya kembali ke pemain belakang, sudut itu. Hehehe. Adil, kurang cermat. Yang terkecil adalah satu tusi. Berbahaya, kembali ke sarang musik. Di mana kamu bos? Erick, tembus saja. Kandes saudara. Kembali di tim bola. Baik arah FC, tarik ke belakang. Pak Guru. Siapa yang ditunggu? Erick. Kembali kamu di saudara. Bola. Kurang terlalu penguasaan bola dari nomor punggung 13. Aduh. Tendangan gawang FC. Kemudian FC Kumpul. Aduh. Kumpul dari Persik Kumpul saudara. Aduh. Kami punya berbahan. Tarik ke belakang. Umuran cermat. Penguasaan bola deh. Lihat. Nugroho. Sangat tenang sekali Nugroho. Sosok Pak Guru. Erick menguasai bola. Tak apa dikejar.